Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'hidi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang bahagia tuan pengerusi, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat kurnia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita yang terlalu banyak, yang mana kita gunakan, yang kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi kesempatan kepada kita, kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dan bagi tujuan untuk kita buat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang terlalu banyak, dan jika kita nak mengira nikmat-nikmat tersebut, nescaya kita tak akan dapat nak mengira, nak menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kamu nak mengira, menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kamu tak akan mampu untuk mengira nikmat tersebut. Dan hatta hari ini sahaja pun kita tak boleh nak kira berapa banyak kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Dan siapa yang boleh angkat tangan berapa banyak nafas udara yang dah disedut kan hari ni saja? Tak boleh. Kan kalau kita dah hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kan berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Maka kita sebagai penerima, kita wajib syukur atas pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kan atas pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, kita syukur atas pemberian tersebut. Dan kesyukuran yang kita panjatkan dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita islahkan dengan kita buat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kalau kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kesyukuran tadi untuk diri kita sendiri. Kesyukuran yang kita panjatkan atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai kepada kita, maka kesyukuran yang tadi untuk diri kita sendiri, nikmat tersebut. Maka wajib untuk kita gunakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk kita gunakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kekuatan istiqamah untuk kita gunakan baki kehidupan kita untuk kita abdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Sampai mana tadi? 33. Okey. Okey, tuan-tuan dan hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membincangkan berkenaan hadis yang ke-9 daripada kitab Arba'in, hadis 40. Hadis yang ke-9 dan hadis Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya baca sekali lagi matan hadis dia. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Daripada Abu Hurairah katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang aku larang kamu melakukannya, dan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhikan perkara tersebut dan tinggalkan perkara tersebut. Dan apa yang aku perintahkan kepada kamu, dan segala apa perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu melakukan sekadar kemampuan. Fa'tu minhu mastata'tum. Kita buat satu perkara itu sekadar kemampuan kita. Kerana apa? Di sana ada rukhsah, nanti kita akan bincangkan. Sesungguhnya telah binasalah kaum sebelum kamu lantaran banyak bertanya dan mereka menyalahi para nabi mereka. Dan hadis yang ke-9 ini, dalam kitab ini antara perbincangan yang paling panjang berbanding lain-lain hadis.
Sebab dalam hadis yang ke-9 ni banyak perkara-perkara ataupun usul-usul fiqah yang dibincangkan dalam hadis ini. Okey, pada Musa 79 yang tentang pembahagian al-amru dan bil-intizam dengannya. Amar ni ataupun kita panggil lafaz perintah. Kan, apa yang Nabi SAW perintah kita buat. Kan, dan sebelum ni kita dah bincangkan 2 minggu lepas berkenaan dengan an-nahyu. Apa larangan-larangan yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Dan jika Nabi SAW melarang sesuatu perkara dari sudut perbuatan, maka kita kena tahu larangan tadi ada dua sudut. Yang pertama, larangan berbentuk haram. Larangan berbentuk haram kita kena tinggalkan. Larangan berbentuk haram ni kita tak boleh nak buat. Bila buat ada balasan dia, tu haram. Begitu juga lawan dia wajib. Buat wajib ada balasan ganjaran. Buat haram ada balasan azab, seksa dan sebagainya. Itu yang pertama, larangan. Yang kedua, larangan dari sudut makruh perkara tadi. Kita buat, kita tak buat, lagi baik. Kita tinggalkan, lagi baik. Tapi kalau kita buat, bukan menjadi satu yang kita tinggalkan, lebih afdal, lebih baiklah. Maksudnya, perkara makruh ni tadi, haram ni tadi, kalau kita buat ada mendatangkan ancaman kepada kita, dosa kepada kita, balasan kepada kita. Perkara-perkara yang diharamkan dah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Al-halal ubayin wal-haram ubayin. Halal tu dah jelas dah, haram pun dah jelas dah. Kita dah belajar sebelum ni kan. Perkara-perkara yang haram, haram dah dijelaskan oleh Allah SWT. Arak dijelaskan, zina dijelaskan, membunuh dan sebagainya, perkara-perkara yang diharamkan. Jadi pada muka surat 79 ini, kita akan tengok pula berkenaan dengan perintah ataupun al-amr. Lafaz al-amru, yakni perintah atau suruhan. Perintah atau suruhan. Dalam hadis Nabi SAW ada perintah suruhan. Dalam Al-Quran Allah SWT juga ada perintah suruhan. Yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW memberi banyak makna. Ulama sepakat mengatakan bahawa asal makna al-amru, iaitu perintah, ialah meminta supaya dibuat. Satu-satu perintah minta dibuat. Bukan perintah-perintah sahaja tak. Macam kita suruh anak kita pergi kedai, okey, tapi tak pergi pun, itu tak buat. Perintah kena buat. Dan ia mengandungi salah satu daripada dua makna, iaitu wajib dan juga sunnah. Lafaz perintah ni sama ada perintah tadi dari sudut wajib kita kena buat, ataupun perintah dari sudut hanya sunnah saja. Kalau kita tinggalkan tak ada apa-apa masalah, kalau kita buat ada pahala sunat dia. Inilah makna yang dikehendaki oleh hadis ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum bih." Dan apa yang aku perintahkan kepada kamu. Apa yang aku perintahkan kepada kamu. Perintah di sini membawa makna wajib dan juga sunat. Dalam hadis ni Nabi SAW beritahu, "Wa ma amartukum bih." Apa yang aku perintahkan kepada kamu tu ada dua perkara, sama ada wajib ataupun sunat. Yang pertama berkenaan dengan perintah wajib. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan muslimin menerusi lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Sebab tu apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan ikut hawa nafsu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang tak lain tak bukan, hanya semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi SAW ini kan ada sentimen peribadi ataupun ataupun mengikut nafsu, nescaya Nabi SAW adalah orang yang paling kaya sekali. Sebab apa? Ramai pengikut. Minta apa saja pembesar-pembesar Quraisy sedia bagi. Mintalah perempuan, harta sebagainya. Ataupun kalau minta kedudukan, pangkat dan sebagainya, Nabi SAW orang yang paling hebat. Tapi tidak. Dan apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam hanyalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ini perintah wajib, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan muslimin menerusi lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar melakukan beberapa perbuatan, dan terdapat dalil yang menunjukkan bahawa perintah itu adalah wajib. Kita kena tahu
Satu-satu perintah yang kita katakan wajib itu ada bukti dia, ada dalil dia. Kan ada dalil dia. Kan kalau orang suruh buat satu perkara ni, satu perkara ni kita kena buat. Orang kata kamu kena buat benda ni. Mana bukti, mana dalil dia? Mana ayat dia? Adakah daripada Nabi ataupun daripada Al-Quran? Kena minta bukti. Kalau satu-satu perkara amalan yang tak ada dalil, maka kita perlu tinggalkan. Sebab agama ni dia ada sandaran dia. Ya. Ibadah ada sandaran dia. Dalil daripada Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tak boleh nak kita buat satu-satu amalan, kita katakan ini adalah Islam, tak. Dan tetapi tak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka agama ataupun ibadah ini perlulah ada dalil dia. Maka dalil ni tadi apabila datang satu perintah tadi, dia jadi perkara wajib. Maksudnya mukallaf wajib melakukan perbuatan yang dituntut berdasarkan suruhan itu. Sekiranya dia meninggalkan perbuatan itu, dia dikenakan hukuman. Seperti mana sekiranya dia melaksanakan, maka dia diberi ganjaran. Perbuatan yang dituntut seperti ini dinamakan wajib. Ini kita katakan perkara yang wajib. Tinggalkan perkara tadi, ada ancaman dia, ada dosa dia. Maka buat perkara wajib, ada balasan pahala dia. Itu perkara wajib. Berbeza dengan sunnah. Di antara contoh wajib, perintah supaya mendirikan sembahyang. Ada dalil tak? Ada dalam Al-Quran. Wa aqimus solah, tunaikanlah sembahyang. Dalam hadis pun ada Nabi SAW bagi tahu. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu. Macam mana kamu lihat aku sembahyang, kata Nabi SAW. Maka itu menjadi dalil ataupun perintah kepada kita untuk kita buat ibadah solat. Kemudian mengeluarkan zakat. Dan ada juga dalam Al-Quran perintah mengeluarkan zakat. Mengerjakan haji, berpuasa. Menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran. Kadang-kadang orang tak pandang berat pun mencegah kemungkaran ni. Sedangkan itu adalah perintah. Perintah Allah SWT. Dan kalau kita tengok ada satu kemungkaran, kita kena cegah. Kan? Cegah kalau kita tak mampu gunakan kuasa kita, gunakan teguran di lisan kita, yang kita bencilah dalam hati kita. Bahawa itu adalah kemungkaran. Selemah-lemah iman, kata Nabi SAW. Maka ini adalah perintah yang kita kena buat. Melaksanakan perjanjian, menunaikan penyaksian bagi sesiapa yang menyaksikan sesuatu. Berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala, dan melaksanakan hukum hudud dan keadilan mengikut ketika menghukum. Dan ada perintah-perintah yang perlu kita laksanakan mengikut hukum Allah Subhanahu Taala. Memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak dengan benda yang baik lagi halal, dan lain-lain lagi yang menunjukkan ada perintah daripada syariat Allah Subhanahu Taala, dan mukallaf dituntut melaksanakan secara wajib dan juga mesti. Nafkah pun satu perkara yang dituntut. Nabi SAW perintah kita bagi nafkah kepada anak isteri kita. Nafkah kena bagi, tuan-tuan. Biarlah isteri kita gaji 10 kali ganda pada kita pun, nafkah kemampuan, sekadar kemampuan kita, kita kena sediakan. Kita dekat pejabat agama, banyak kes orang yang berkahwin tapi tak mampu nak bagi nafkah. Tak nak bagi nafkah, bukan tak mampu, tak nak bagi nafkah. Sebab apa? Isteri dah bekerja, katanya. Nafkah kena bagi sekadar kemampuan. Dan kalau suami dia tu kaya ataupun suami dia tu mewah, dengan pakaian dia mewah, kenderaan dia mewah, maka isteri dia kena ada nafkah yang mewah sama dengan dia lah. Nafkah yang seadilnya. Kalau suami dia makan tengah hari lauk ayam ataupun ikan 3 ekor, isteri dia dengan makan ikan kepala je 3, tak bagi nafkah seadilnya. Kepala je dapat, tak bagi nafkah seadilnya. Nafkah kena bagi seadilnya berdasarkan kepada kemampuan. Dia bukan macam cerita drama, tuan-tuan. Nafkah ni kena bagi sebulan 1,000, sebulan 2,000, sebulan 3,000, tak. Nafkah ni berdasarkan pada kemampuan suami. Pada kemampuan suami. Suami kalau bersederhana kehidupan dia, bagilah nafkah semampu sederhana kepada isteri dia. Dan isteri pula tak bolehlah minta lebih daripada kemampuan suami. Tu kena bertimbang rasa lah. Yang penting nafkah kena diberikan.
dari sudut pakaian, tempat tinggal, makan minum, itu perkara-perkara yang asas. Kadang baru kahwin minta minta kereta mahal, rumah banglo, mana ada suami mampu. Baru habis belajar setahun, PTPTN pun tak bayar lagi, hutang lagi. Kena ukur baju di badan sendirilah. Kemudian suruhan seperti ini wajib dilaksanakan dan tidak harus dicuaikan sedikit pun. Kewajipan ini kena wajib dilaksanakan. Mukallaf tidak diberi keuzuran untuk meninggalkan kecuali apabila tidak mencukupi sebahagian daripada syarat-syaratnya. Kita daripada tadi sebut mukallaf, mukallaf. Mukallaf ni apa tuan-tuan? Orang yang dipertanggungjawabkan. Orang yang bertanggungjawabkan. Siapa yang bertanggungjawabkan? Kitalah. Mukallaf ni syarat dia yang pertama, dia perlu baligh. Orang yang dah baligh, mukallaf ni. Kanak-kanak, budak 2-3 tahun, 4 tahun, tak dipertanggungjawabkan tentang ibadah. Jangan kita rotan anak kita tak sembahyang, kecil lagi. Baru umur 2 tahun, puasa kena puasa. Tak boleh. Budak-budak ada had dia untuk dia melaksanakan ketaatan. Nabi SAW perintahkan umur 7 tahun didik, 10 tahun rotan, pukul kalau tak sembahyang. Ada kaedah bagaimana Nabi SAW ajarkan. Umur 5 tahun kita paksa dia puasa. Baru dia satu, balik sekolah lembik budak tu, kena puasa juga. Tak tuan-tuan, ada kaedah macam mana kita nak didik buat ketaatan ni, ikut peringkat dia. Ikut peringkat dia. Kalau dia mampu setengah hari, biarlah setengah hari. Jangan kita paksa dia pagi petang, pagi petang. Baru tadika 4 tahun, 5 tahun. Sebab apa? Anak jiran boleh. Tak boleh kita nak compare gitu. Tak? Kita kena didik dengan hikmah anak-anak kita. Budak-budak ni tempoh 4-5 tahun ni, waktu dia bermain. Waktu dia bermain. Tapi kita bebankan dia dengan satu tanggungjawab. Biarlah dia bermain. Ibu bapa bermain dengan anak-anak, itu tempoh dia bermain. Kalau dia bermain kat surau ni, biasalah tu, normal. Jadi kalau orang tua-tua main, perkara pelik lah. Kuliah dia berlari-lari orang tua-tua ni, perkara pelik, janggal. Tapi kalau budak-budak, normal lah. Janganlah orang surau, orang masjid alau, budak tak boleh masuk, main, bising. Itu normal. Bila budak nak datang, itulah tarikan dia untuk datang ke masjid, ke surau. Fungsi jangan halau lah budak-budak. Itu dah nama budak-budak, memang begitulah. Kalau orang tua berlari-lari, kita tengok pelik lah ni. Mukallaf yang pertama baligh. Apabila dia baligh, dia dipertanggungjawabkan. Yang kedua, mukallaf ni berakal. Orang gila tak dipertanggungjawabkan. Orang gila tak sembahyang, tak payah nak marah, kenapa tak sembahyang? Dah tentu dia tak ada akal. Tak puasa, dia makan waktu puasa. Kita nak marah dia, nak alau dia, nak sepak dan sebagainya, tak boleh lah. Memang dia tak berakal. Kemudian yang ketiga, apabila sampai kepada dia dakwah. Apabila sampai kepada dia seruan. Nabi SAW, sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, ada satu zaman dipanggil zaman fatrah. Zaman fatrah, zaman ketika mana ketinggalan daripada zaman Nabi Isa AS kepada Nabi SAW. Zaman itu tak ada apa ni, wahyu ataupun Rasul ataupun penyampai berkenaan dengan agama kepada golongan-golongan tersebut. Apabila sampai maklumat kepada kita tentang dakwah, tentang agama, kita kena melakukan ketaatan. Kecuali lah kalau kita lahir-lahir dua orang dengan adik kita kat pulau, kembar dua-dua lahir kat pulau, tak tahu apa-apa pun. Tak ada orang tua, tak ada siapa-siapa, kita berdua je. Tak sampai kepada kita berkenaan dengan agama, tak ada buku-buku, tak ada orang yang bagi maklumat tentang agama, sehinggalah dia hidup 50-60 tahun dan mati. Dakwah tak sampai kepada dia, maka dia bukan mukallaf. Dia tak bertanggungjawabkan tentang agama. Dia takkan dihisap dan sebagainya lah. Orang yang mukallaf ni, itu antara syarat-syarat mukallaf. Sebabnya terdapat halangan yang menghalangnya pelaksanaannya, ataupun wujudnya suasana yang menyebabkan orang yang melakukan tuntutan tersebut menghadapi kesukaran dan juga kepayahan. Itu berkenaan dengan perkara perintah yang pertama, iaitu wajib
Kan? Al-amru, wajib yang dibuat. Eh? Perintah dari sudut wajib. Kemudian perintah yang menunjukkan bahawa perintah hanya bersifat sunat saja. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan muslimin melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun perkara sunat, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan juga melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar melakukan berbagai perbuatan, dan terdapat dalil yang menjelaskan bahawa perintah itu adalah sunnah sahaja. Sunat sahaja. Iaitu mukallaf tidak diwajibkan melakukannya apa yang diminta melalui perintah tersebut. Buat ada ganjaran dia. Sekiranya dia meninggalkannya, meninggalkan perkara sunnah ni tadi, maka dia tidak akan dihukum berbanding dengan wajib. Wajib tinggalkan, ada hukuman pada dia. Kan, orang yang tinggalkan sembahyang, orang yang tinggalkan zakat, tidak membayar zakat, orang yang meninggalkan puasa, kan ada hukuman pada dia. Dan sekiranya dia melakukannya, dia diberi pahala disebabkan perbuatannya tadi, kan, melakukan perkara sunnah. Perbuatan yang dituntut dengan perintah seperti ini dinamakan sebagai as-sunnah. Di antara contohnya ialah perintah supaya melakukan sembahyang sunat rawatib, kan, pada setiap sembahyang 5 waktu. Sembahyang-sembahyang sunat ba'diyah qabliyah. Sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Suruhan melakukan azan, kan? Orang yang melakukan azan, suruhan supaya memberi nafkah yang lebih kepada isteri dan anak-anak, ha. Beri nafkah wajib, tuan-tuan. Beri nafkah lebih adalah sunnah, ha. Nafkah khusus, nafkah satu benda yang wajib, ha. Kalau kita bagi lebih, sunnah lah. Kita dah bagi makan anak isteri kita, kita dah bagi rumah, kita dah bagi pakaian dan sebagainya. Okey, itu perkara wajib dah lepas. Tapi sebagian ulama bagi tahu kalau kita buat lebih daripada itu merupakan ihsan. Contoh, dah nak cuti sekolah ni, kan, anak kita ajak pergi zoo. Anak kita ajak pergi zoo. Rumah, jomlah pergi zoo, pergi zoo. Tak payah pergi zoo, kita kata. Nafkah dah cukup dah bagi. Nafkah dah cukup. Yalah, nafkah dah cukup lah. Tapi kalau kita bawa pergi zoo, kita bagi ihsan kepada anak isteri kita, eh, lebih nafkah, perkara sunnah ni tadi, Kalau kita tak bawa pergi zoo, tak dosa, bukan tak bagi nafkah, tak? Tapi kalau kita buat, seolah-olah kita melaksanakan satu ihsan kepada mereka. Bersedekah kepada kebaikan sebagai tambahan kepada zakat yang telah difardukan. Zakat wajib, sedekah satu benda yang sunnah. Suruhan supaya menulis hutang. Menulis hutang merupakan sunnah. Nabi SAW perintahkan untuk kita menulis hutang-hutang. Orang hutang dengan kita, kita tulis. Si pulan RM50 hutang. Si pulan hutang RM50. Kita tulis. Dan orang lain pula tulis kita. Kita hutang 500 dengan orang. Lagi banyak rupanya kita berhutang. Tulis hutang. Supaya tidak berlaku khilaf ataupun perbalahan di kemudian hari. Itu sunnah yang Nabi SAW minta kita buat. Makan dengan tangan kanan dan lain-lain lagi yang telah sabit dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ianya diperintahkan dan Muslim diminta melakukannya. Tetapi tidak mesti, tidak secara mesti dan ilzam. Bahkan hanya secara sunnah dan digalakkan. Perkara-perkara ini tadi. Sunnah dan juga digalakkan. Suruhan dan perintah seperti ini digalakkan kepada Muslim supaya melakukan dan berintizam dengannya. Sekalipun dia diharuskan untuk meninggalkan sebahagiannya ataupun semuanya sekali. Semua perkara-perkara sunat kita tak buat. Semua perkara-perkara sunat kita tak buat. Sama ada dia telah cukup syarat dan mempunyai sebab-sebab yang membolehkannya melakukan perkara tersebut ataupun tidak. Sama ada untuk melaksanakan perbuatan itu terpaksa menghadapi kesusahan ataupun ia mudah untuk dilakukan. Mukallaf yang meninggalkan suruhan ini tidak dikira berdosa atau bersalah dan tidak ada sebarang hukuman yang akan dikenakan kepadanya. Walaupun dalam keadaan payah nak buat perkara tadi, kita tinggalkan semua, ataupun kita ada kemudahan nak buat pun kita tak buat juga perkara-perkara sunat tadi. Walau bagaimanapun, kata Imam An-Nawawi, walau bagaimanapun beliau dicela dengan sebab meninggalkan sebahagiannya secara khusus dan meninggalkan keseluruhannya atau meninggalkan keseluruhannya. Perkara-perkara sunnah ni tadi tetap dicela oleh Nabi SAW jika kita tak nak buat. Tapi dia tak dikenakan sebagai hukuman ataupun kefarah yang wajib. Seperti mana perkara yang wajib.
Jadi perkara-perkara sunnah ni tadi dipelengkap kepada ibadah khusus kita. Pelengkap kepada ibadah khusus kita. Sebab tu datangnya sembahyang qabliyah sebelum sembahyang sunat sebelum dan juga selepas. Untuk melengkapkan ibadah wajib ni tadi. Itu adalah perkara-perkara yang menunjukkan larangan ataupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun Allah Subhanahu Wa Taala ada dua, iaitu sunnah ataupun wajib. Perintah sunat dan juga perintah wajib. Kita tengok perkara yang keempat. Ini juga merupakan kaedah dalam usul fiqh, kaedah fiqah. Al-musyaqqah tajlibu taysir. Kesusahan membawa kepada kemudahan. Kesusahan tadi dalam satu-satu ibadah dia akan ada kemudahan pada kesusahan ini tadi. Kita akan tengok nanti. Umum telah mengetahui bahawa syariat Allah Subhanahu Wa Taala bertujuan memberi kebahagiaan yang sebenarnya kepada manusia sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dan ibadah ini tuan-tuan, amalan ni konsep dia memberi kemudahan kepada kita. Sebab tu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ditaklifkan kepada kita ni untuk kita melaksanakan ketaatan, untuk kita buat ibadah, kecuali kita mampukan buat perkara tersebut. Kita mampu buat perkara tersebut. Tak ada ibadah yang menjadikan kita susah. Dan tak ada kita kena keluar duit habis semua sampai kita jadi papa ke dana. Dan tak ada kita kena berpuasa sampai kita mati kekeringan. Dan kita perintah sembahyang sampai kita tak boleh bekerja, tak? Dan ibadah ni tadi konsep dia memberi kemudahan kepada kita. Sebab tu kita boleh tengok kan, walaupun kita tak ada ilmu, walaupun kita tak ada ilmu, tapi secara zahir kita boleh tengok konsep ibadah lain-lain agama yang mana menekan ataupun memudaratkan, kita boleh secara zahir kita boleh tengok ini bukan agama. Bagaimana sebahagian agama yang cucuk badan menzalimi diri, sebahagian agama yang mencederakan tubuh badan. Maka kita secara zahir kita boleh tengok ini bukan satu benda yang rahmah, rahmat. Sedangkan agama itu adalah rahmat. Agama itu adalah memudahkan. Agama itu adalah konsep dia harmoni. Tetapi satu-satu amalan yang dikaitkan dengan agama tetapi memberi mudarat kepada diri, harta dan sebagainya, maka kita secara zahir kita boleh tahu itu bukan sebahagian daripada amalan agama. Oleh kerana itu, ia datang membawa kemudahan kepada para hamba dan membuang kesulitan daripada mereka. Allah Subhanahu Taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu Taala menghendaki kamu beroleh kemudahan dan dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Agama ini mudah, tuan-tuan. Agama mudah, tetapi jangan dipermudahkan agama, urusan agama. Faham tak, tuan-tuan? Dan agama ni mudah, tapi jangan kita buat mudah-mudah dengan agama. Dan agama ni mudah, kita boleh buat amalan tu, boleh buat amalan ni. Dan kalau kita tak ada kemampuan, ada rusah dia. Tapi jangan kita bermudah-mudah dengan amalan kita, dengan agama kita. Dan dah bagi rusah pun kita tak nak sembahyang. Dan dah suruh puasa keluarkan zakat dengan sedikit daripada harta kita pun kita tak nak buat. Sebab apa? Kita bermudah-mudah dengan urusan agama. Tak boleh. Allah SWT juga berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaykum fid-din min kharaj." Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Bukan tujuan ibadah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pada kita untuk kita rasa beban pada agama kita. Rasa beban pada ketaatan ni tadi. Agama ni tuan-tuan, konsep dia. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala fardukan kepada kita satu-satu ibadah, bukan Allah SWT nak ibadah kita ni tadi. Allah SWT suruh kita puasa, bukan Allah SWT kendaki pun puasa kita tadi. Allah SWT perintahkan kita sembahyang, bukan Allah SWT nak sembahyang kita tadi. Keluarkan zakat, duit, bukan Allah SWT nak harta kita ni tadi, tak. Tapi Allah SWT nak tengok ketaatan kita. Itu sebenarnya ibadah. Sebab tu kalau kita tak mampu nak sembahyang 4 rakaat, kita ada rusah, boleh buat qasar 2 rakaat. Kalau kita payah dalam musafir, kita boleh jamak. Kita boleh jamak. Kalau Allah SWT nak sembahyang kita tadi, kita kena buat juga 4.
Ha, begitu juga dengan puasa. Ha, kalau Allah SWT nak puasa kita, kan, pukul 8 pagi, kita celik-celik mata, kita buka peti ais, kita minum. Lupa. Ha, lupa. Kalau Allah SWT nak puasa kita tadi, maka puasa kita akan batal. Betul? Ha, sebab kita dah minum. Dan, tapi disebabkan tak sengaja, Allah SWT ampunkan kita. Dan teruskan puasa. Dan minum kita tadi merupakan rezeki kepada kita. Ha, tidur sampai tengah hari. Sampai tengah hari. Pukul 12, pukul 1. Kawan kita kejut. Bangun, bangun, bangun. Dah buka dah. Kita pun capai air minum. Dia tipu kita. Ha, 2-3 gelas minum. Rupanya baru pukul 1, pukul 2. Tak batal puasa kita. Ha, sebab apa? Bukan kita sengaja perkara tadi. Ha, kalau Allah SWT nak puasa kita tadi, maka kita batal. Ha, sebab apa? Kita telah minum. Ha, tapi Allah SWT nak tengok ketaatan kita saja dari sudut ibadah. Ha, ketaatan kita melaksanakan ibadah ni tadi. Ha, sebab tu agama ni satu perkara yang kita boleh buat dengan mudah. Ha, tapi bukan untuk kita permudah-mudahkan urusan agama kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in hadzal din yusrun. Yusirru wa la tu'assiru. Ha, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Permudahkanlah, jangan kamu menyusahkannya. Kata Nabi SAW, di antara perkara yang jelas terdapat dalam syariat Allah SWT ialah Allah SWT telah mengharuskan berbuka puasa pada bulan Ramadan bagi orang yang bermusafir dan orang sakit. Ha, begitu juga Allah SWT mengharuskan sembahyang qasar dan jamak bagi para musafir. Tayamum ketika ketiadaan air. Ha, tak ada air boleh tayamum. Sebab tu kalau kat hospital-hospital ataupun orang-orang yang sakit kat hospital, kita rasa sedih kalau kita pergi ziarah orang, tuan-tuan. Kalau kita pergi ziarah, kita kena tanya dulu. Yang pertama, sembahyang ke belum? Dah sembahyang ke belum? Tak boleh sembahyang, apa ni, luka. Tak boleh kena air. Dan ajar dia tayamum. Dan ajar dia tayamum. Dan tayamum ni, dia ada guna, ada kaedah dia guna debu. Dan, tapi sebagian ulama' mengatakan bahawa cukup dia tepuk kat dinding ni saja dengan syarat untuk dia tayamum. Kan, tepuk kat dinding hospital dan sebagainya, kan, syarat dia untuk bertayamum. Ha, untuk dia menjalankan ibadah solat ni tadi. Ha? Begitu juga Allah SWT mengharuskan sembahyang qasar dan jamak bagi para musafir, tayamum ketika ketiadaan air, atau jika menggunakan air akan mendatangkan mudarah, dan lain-lain hukum yang dinamakan oleh para ulama' sebagai rukhsah. Ha, rusuh, keringanan. Ha, kita dalam agama, dalam keadaan-keadaan tertentu, kita ada rusuh. Ha, kita boleh gunakan. Ha, kita boleh gunakan. Ha, contoh kita daripada sini, kita pergi Kelantan. Ha, dah cukup dua marhalah, lebih dua marhalah. Kita boleh qasar, kita boleh jamak dan juga qasar. Ha, boleh himpunkan sembahyang kita Zuhur dan Asar. Ha, buat dua-dua, kita buat Asar. Andai katalah, kita tak nak juga, kita nak berhenti, berhentilah. Ha, sembahyang Zuhur 4 rakaat tamam sempurna, kemudian sembahyang Asar 4 rakaat tamam sempurna. Ha, orang yang lain buat qasar, ha, dia tak sembahyang Zuhur, teruskan jalan. Ha, sampai satu tempat dia berhenti Asar, sembahyang qasar Asar 2 rakaat dengan apa ni, takhir Zuhur tadi 2 rakaat. Ha, dia buat. Orang akan kata, kenapa tak sembahyang sempurna 4 rakaat, lebih pahala dia? Tak, ha, pahala tetap sama. Allah SWT bagi tahu. Ha, kita buat 4 rakaat sempurna, tetap pahala dia begitu. Ha, buat qasar pun tetap sama pahala dia. Ha, sebab apa? Allah SWT dan tengok ketaatan kita. Ha, ketaatan kita. Ha, bahkan kata ulama, kan, apabila kita buat qasar ni, kita lebih menghargai sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ha, sebab Nabi SAW buat. Ha, perkara tadi. Ha, kita buat juga perkara ni yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sembahyang 4 rakaat penuh, tak ada masalah. Boleh, dipersilakan. Ha, tapi kalau kita qasar, jangan orang cakap kepada kita ataupun kita cakap pada orang, tak boleh 2 rakaat, kena 4 rakaat. Lebih baik. Tak ada lebih baik. Ha, sembahyang qasar 2 rakaat pun lebih baik juga. Ha, lebih baik juga. Ha, sebab apa? Itu adalah perintah ataupun dibenarkan dalam urusan syarak kita. Berdasarkan pada apa yang sabit yang dinyatakan oleh syariat Allah Subhanahu Taala. Dalam masalah memudahkan dan tidak menyusahkan ini, juga berpegang pada hadis dalam bab ini. Para ulama telah meletakkan satu kaedah, al-musyakkah tajlibu taisir, kepayahan
membawa kepada kemudahan. Kepayahan ni tadi, situasi kita payah, situasi kita susah, ya, maka di sana ada kemudahan yang datang pada kita. Ya, itu agama. Dan satu konsep yang harmoni. Dan agama yang memudahkan. Nah, berdasarkan kepada kaedah ini, mereka telah meletakkan di bawahnya banyak masalah-masalah furuk fiqah. Dan mereka menjadikannya sebagai salah satu asas untuk membina fiqah Islam. Dan hukum-hukum dalam agama Islam. Maksud kaedah ini ialah, apabila seorang mukallaf menghadapi beberapa suasana yang menyusahkannya untuk melaksanakan beberapa kewajipan syarak dan ketaatan serta menyulitkannya untuk beriltizam dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang sempurna ibadah ni tadi, dan menyeluruh terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, maka kesusahan dan kesulitan yang dihadapi itu menjadi sebab untuk dia mendapat kemudahan. Disebabkan kesusahan tadi boleh menjadi sebab kita mendapat kemudahan. Macam mana yang dikatakan susah tadi? Ada perbincangan dia. Dan tak bolehlah kita baru jalan sikit 2-3 kilometer baru nak pergi Semban ke Semban 2, susah dah ni, kita jamak lah. Tak boleh tu. Tu bermudah-mudah. Rasa susah sikit, kita jamak. Tak boleh tuan-tuan. Ada had dia. Susah macam mana, kaedah susah tu ada kadar dia. Dengan itu mukallaf akan mendapati kemudahan dan keluasan untuk melaksanakan tugas dan juga kewajipan. Sebab tu ada fatwa yang mengharuskan satu orang yang bekerja menjaga ketenteraman awam, menjaga lalu lintas sebagainya, sehingga dia menjadi kesulitan kepada dia untuk dia solat, menjadi solat, dia dibenarkan untuk jamak ataupun buat jamak. Contoh dia bertugas daripada pukul 12 sampai pukul 5 petang. Kesukaran dia untuk melaksanakan ibadah zuhur ni tadi, diharuskan dia untuk buat jamak takhir waktu asar. Sebab apa? Kesulitan ni tadi diharuskan. Walaupun kuang daripada mukallaf. Walaupun kuang daripada mukallaf. Jarak dia. Tak. Jarak ni dia kita panggil musafir. Ini musyakoh ni tadi, kesukaran ni tadi. Kesukaran ni tadi. Kesukaran ni musyakoh ni, dia bukan disebabkan jarak tuan-tuan. Disebabkan jarak, disebabkan suasana. Contoh dalam keadaan banjir, hujan lebat dan sebagainya, perkara-perkara yang menyusahkan kita atau memberi kesulitan kepada kita, diharuskan kita jamak. Kita sangkut dalam jam berapa puluh jam, nak pergi dekat je, sini pergi Semban je, 10 kilometer, 10 kilometer, 5 jam. Kita keluar pukul 11 pagi, pukul 6 petang baru sampai. Mana kita nak berhenti semayang? Maka kita diharuskan. Sebab apa? Ada kesukaran di situ, musyakah di situ. Bukan dari musafir je lah kan? Tak. Musafir itu sebahagian daripada ni lah. Jam dah kat mana tadi? Sampai mana dah? Jam dah tegur dah lari dia lah. Okey, di antara contoh, kita sambung sikit lagi kita habiskan. Di antara contoh kepada pelaksanaan kadang ini ialah memanfaatkan sebahagian daripada najis yang amat sukar dielakkan seperti darah kudis, bisul, debu di jalanan dan sebagainya yang mempunyai najis. Membersihkan najis-najis ini akan meletakkan mukallaf dalam keadaan susah dan boleh jadi akan menyusahkan untuk melakukan sesuatu amalan ibadah. Oleh itu, najis-najis ini dimaafkan sebagai meringankan dan memudahkan. Maksudnya kat sini tuan-tuan, kalau kita dalam keadaan kudis, sentiasa keluar najis. Kudis tu najis, nanah, darah dan sebagainya, sentiasa keluar. Maka kita buat apa ni, sebaik mungkin untuk menutup dan sebagainya. Kemudian kita teruskan sembahyang kita. Dimaafkan perkara tadi. Di antara contoh yang lain ialah kemaafan terhadap kejahilan yang berlaku pada sebahagian akad. Seperti masuk bilik air yang dikenakan bayaran. Ini tuan-tuan kena tengok. Sebab ini berlaku pada kita. Ini contoh yang didatangkan. Sedangkan kadar waktu yang digunakan oleh orang yang masuk ke bilik air itu tidak diketahui. Kita bayar duit nak masuk bilik air berapa sen tuan-tuan? Tak dapat dah 20 sen. 50 sen sekarang ni. Dengan GST. Ada GST masuk bilik air. 50 sen. Dekat PD RM1 pun ada tuan-tuan. Kita tak dapat nak tentukan kadar kita masuk bilik air.
Ada orang masuk bila air 5 minit. Ada orang setengah jam tak keluar-keluar. Tak? Dengan bayaran yang sama. Kan? Dia masuk 50 sen, saya masuk pun 50 sen. Dia duduk setengah jam, saya duduk 5 minit je. Ha, dengan kadar yang berbeza. Begitu juga dengan kadar air yang digunakan. Kan? Ada orang masuk 50 sen jadi pakai sikit je. Ada orang berbesin-besin pakai. Kan? Banyak kadar air dia. Kadang-kadang, kadar bayaran yang juga tidak diketahui dalam banyak keadaan adalah sesuatu yang sukar untuk menentukan perkara-perkara ini dan menjelaskannya dalam setiap akad untuk setiap orang yang menggunakan bilik air. Sedangkan manusia berhajat kepadanya dan tidak mungkin bagi mereka meninggalkannya. Masalah yang sama ialah dengan memasuki bilik air yang telah diterangkan di atas ialah masalah mengupah tukang cukur. Okey, saya nak sentuh berkenaan dengan masuk bilik air ni. Nah, sebab apa dibagi tahu perbezaan ni tadi? Sebab kita buat satu-satu muamalah ni tadi, kita kena ada akad. Kita kena ada akad. Kita beli tepung sekilo contoh. Dengan bayaran tertentu, kita kata saya beli dengan bayaran sekian-sekian untuk beli tepung sekilo. Betul? Begitu juga. Tapi dalam isu bilik air ni, kita letak 50 sen, kita letak 50 sen, kita tak bagi tahu berapa lama kita nak guna, berapa banyak kita nak guna air. Berapa lama tempoh kita nak masuk dalam tu. Maka perkara-perkara ni dia sulit kita nak tentukan. Sulit kita nak tentukan. Maka di sana ada musyakah, kemudahan. Dimaafkan. Dimaafkan. Kita masuk akad kita, kita letakkan duit dan kita guna perkhidmatan tadi. Dan kita keluar. Dimaafkan. Tak perlu kita nak tentukan kadar dia. Saya masuk bila air ni 50 sen, saya nak guna pakai 5 jam, lepas tu saya nak pakai air 5 gallon. Tak payah kita nak cakap macam tu. Tak payah kita nak ta'in, nak tentukan perkara ni tadi. Faham tak tuan-tuan? Ya, faham. Tak payah kita nak tentukan. Sebab apa? Perkara ni tadi sulit kita nak tentukan. Tak perlu akad. Tapi salah lah kalau kita masuk, kita letak-letak duit. Masuk, keluar jalan dia. 50 sen je pun. Kalau kita tak letak duit, jadi haram lah kita guna satu perkara yang tidak dibenarkan. Ni dah macam tak bagi ya ni. Okey, dalam masalah ni dia juga bercerita tentang mengambil upah tukang cukur ataupun tukang gunting rambut. Kita biasa gunting rambut kan tuan-tuan? Biasa gunting rambut. Kita bayar RM10. Saya semalam gunting rambut. Sedap saya borak dengan India tu. Dia kata sebelum you datang ada satu orang datang Bangladesh, dia ceritalah. Rambut atas tak ada, dia ada belakang je rambut. Dia ada belakang rambut. Jadi macam mana? Saya potong belakang saja, dia kata. Berapa upah? Sama saja, RM10 juga. Nak bagi tahu kat sini. Dan kita hari ni kita cukur rambut ataupun kita potong rambut dengan kadar upah yang sama tetapi bilangan kuantiti yang berbeza. Berbeza. Kita boleh kira tak berapa banyak gunting yang rambut kita jatuh disebabkan gunting tadi? Tak boleh. Jadi kita payah untuk kita buat akad yang boleh menentukan perkara ni tadi. Nak dijelaskan perkara ni tadi. Maka di sana ada rusuh, dimaafkan. Bayar duit, saya guna perkhidmatan RM10 ni tadi. Okey, kita balik. Akad ni tadi jelas. Kalau ikut syarak, kita kena ta'inkan. Saya beli buah 5 biji dengan bayaran RM5. Saya terima RM5 dengan bayaran dengan buah 5 biji. Kita kena tentukan macam tu. Tapi perkara ni tadi disebabkan rumit, maka di sana ada rusuh yang membenarkan perkara ni tadi. Faham tak tuan-tuan? Okey, saya ingat kita tangguh setakat tu sajalah. Ada soalan tak? Tak ada soalan. Mic pun dah tak bagi pakai dah ni. Okey, jadi saya ingat kita tangguh pada Musa 83 ni. Kita bertemu pada pertemuan akan datang lah 2 minggu lagi insyaAllah. Jadi saya mohon maaf atas kekurangan. Aku lukau lihaza wa astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.